apa nama untuk membiarkan penyimpangan atau kecurangan terjadi, ya kan? Kan sekolah mereka berdalih nggak boleh masuk ke ruangan. Lalu kalau ada kecurangan di dalam, masa nggak boleh kita masuk? Kita punya kewenangan untuk itu. Ombudsman bisa melakukan itu. Mendengar? Jadi karena tadi itu tadi di SMP Negeri 3 kita menemukan di ruang 6, ruang 6 SMP Negeri 3. Jadi karena kita coba mempersuasif meminta kepada pengawas ruangan tidak mau, ya pada akhirnya asisten kita si ombudsman yang langsung meminta kepada siswanya. Nah, ini yang saya kira perlu merubah persepsi di antara seluruh stakeholder pengawas pendidikan itu, terutama kepada para pengawas, bahwa tidak boleh masuk ke ruangan itu bukan berarti membiarkan siswa itu bermain curang, membiarkan mereka untuk membuka cutekan, membuka kunci jawaban, itu dia.